So, hello viewers. So halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngasih tahu tentang teknis pelaksanaan SIMAK UI waktu ujian online. Sebenarnya untuk informasi ini kalian bisa lihat di pemaparan yang sudah dilakukan oleh pihak UI sendiri baru hari ini tadi pagi. Gue akan mempersingkatnya aja untuk mempermudah kalian. Tapi kalau emang kalian mau tahu lebih lanjut, linknya gue taruh di bawah untuk informasi yang lebih lengkapnya. Kita semua udah tahu kalau SIMAK UI itu akan dilakukan secara online. Yang pertama, perangkat yang diperlukan itu apa aja sih? Jadi pada intinya, kalian boleh menggunakan laptop dengan kamera, atau kalau nggak ada kameranya, kalian bisa menggunakan webcam tambahan. Yang kedua, boleh juga pakai tablet dan pakai HP juga boleh selama ada kameranya. Jadi kita bisa melihat secara live kalian lagi mengerjakan SIMAK UI-nya. Nah, yang kedua, kalian itu disarankan menggunakan Firefox atau Google Chrome di versi terbaru ya teman-teman ya. Kalau belum bisa diupdate ke versi terbaru. Nah, yang ketiga, kalian tuh boleh banget membawa kertas koretan atau coretan yang masih kosong. Yang kedua, siapkan juga perangkat cadangan. Jadi kalau laptop kalian kenapa-napa, itu kalian bisa menggunakan perangkat cadangan yang lain. Bisa tablet ataupun laptop yang lain ataupun handphone ya, yang penting ada kameranya. Nanti dalam pelaksanaannya akan aku lebarkan saja. Pertama nanti ada use your camera, jadi nanti kalian tinggal klik allow ya yang ada di sini. Terus nanti juga akan ada pas foto peserta ujian kalian, akan ada informasi serta waktu ujian kalian, dan tangkapan perangkat kamera kalian tuh akan terlihat di kotak yang paling bawah. Jadi secara live gerak-gerik kalian tuh akan terlihat di sini. Nah, nanti di kanannya ini akan ada ketentuan ujian SIMAK UI-nya, jadi kalian tuh bisa baca dulu sebelum nanti mengerjakan soal-soalnya. Jadi pihak UI sendiri sudah sangat mempersiapkan gimana nanti mekanisme ujiannya seperti apa, sehingga kalian lebih lancar dalam mengerjakannya. Nah, jadi kotak-kotak merah yang aku jelasin tadi dari pas foto sampai tangkapan kamera tuh akan terus ada selama teman-teman melakukan ujian. Jadi kalau misalnya nanti beda nih mukanya nih dari pas foto dengan tangkapan yang ada di kamera, oh itu bisa menjadikan indikasi kecurangan. Nah, yang kedua nanti juga ada ketentuan-ketentuan yang bisa dibaca di bawahnya ya, ada petunjuknya. Dan kalau teman-teman lihat di situ tuh ada fitur-fitur kayak ukuran size-nya, teksnya mau diperbesar atau enggak. Kalau merasa kekecilan nanti bisa diklik. Terus nanti juga akan ada formula size ya. Jadi kalau ada gambar-gambar yang teman-teman kira terlalu kecil bisa diperbesar besar dan tidak pecah tentunya. Yang menariknya adalah ada waktu pengerjaannya sisa berapa menit, dan ada nomor-nomor soal, daftar-daftar soal dan mata pelajaran yang bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada kotak-kotak biru. Kalau kotak-kotak biru itu berarti udah dikerjakan. Kalau kotak abu-abu itu berarti teman-teman belum mengerjakannya. Dan teman-teman, misal nanti mau ganti jawaban nih, ya udah teman-teman tinggal klik ke nomor yang ada di sana. Misalnya mau ekonomi nomor 2, ya udah teman-teman klik nomor 2. Nanti muncul soal ekonomi nomor 2, teman-teman tinggal ganti mau ganti jawaban yang mana. Dan gak usah dipencet save ya teman-teman ya, karena ini udah auto save. Jadi nanti kalau ada perangkat teman-teman mati atau kenapa-napa, itu sebenarnya udah ke save semua jawaban teman-teman. Teman-teman kalau ada kendala dalam perangkat, tinggal ganti perangkat aja dan semua jawaban teman-teman udah tersave. Jadi udah enak banget, teman-teman gak usah mikirin sistemnya error atau kayak gimana, karena akan auto save dari pihak SIMAK UI-nya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kadang-kadang ada juga ada browser yang internetnya udah mati nih tapi masih berjalan. Nah, teman-teman hati-hati, aku sarankan setiap beberapa menit sekali lihat koneksi internetnya udah stabil atau enggak, lihat wifi-nya masih nyala atau enggak. Karena takutnya kalau wifi-nya mati terus teman-teman udah ngerjain tapi karena nggak ada koneksi internetnya jadi jawabannya nggak tersave. Jadi yang paling penting adalah lihat koneksi internet apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu dia guys hal-hal yang bisa kalian perhatikan dalam pelaksanaan teknis SIMAK UI. Aku harap kalian mempersiapkannya dari sekarang sehingga jangan sampai nanti waktu pelaksanaan SIMAK UI-nya kalian malah bingung, atau akibat kalian tidak mempersiapkan dengan baik ada hal-hal yang merugikan kalian sehingga peluang kalian lulus menjadi lebih kecil. Kalau udah, thank you banget udah nonton video ini. Hope you enjoy it dengan videonya, dan sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya ya. See you next time guys. Bye.